Negeri Sembilan dibelasah 0-4 oleh JDT dalam perlawanan di Stadium Tunku Abdul Rahman Paroi malam tadi. JDT mendapat gol pertama seawal minit ketiga hasil jaringan penalti. Pengadil menghadiahkan sepakan penalti kepada JDT selepas bola terkena tangan pemain Negeri Sembilan. Sepakan berjaya disempurnakan Gonzalo Gabriel Cabrera. Skuad Harimau Selatan terus mengatur serangan bertali arus ke atas kubu pertahanan Negeri Sembilan. Sekali lagi mengecewakan penyokong skuad Hobin Jan Hobin, JDT meraih gol kedua pada minit ke-37 hasil tandukan pemain pertahanan Corbin Ong. Skuad Jang cuba mempamerkan watak berbeza apabila babak kedua bermula dan beberapa kali menguji kekebalan kubu Harimau Selatan, namun usaha mereka menemui jalan buntu. Minit ke-56, Negeri Sembilan mendapat sepakan penalti selepas Muhammad Fauzi dikasari di dalam kotak penalti, namun gagal disempurnakan pemain import dari Korea, Kim Dong-hyun. Selang beberapa minit, JDT pula dihadiahkan sepakan penalti akibat kekasaran di petak penalti. Safawi Rashid bijak memperdayakan penjaga gol lawan untuk mendahului 3-0 pada minit ke-62. Minit ke-73, Safawi sekali lagi meledakkan gol keempat menerusi gerakan solo untuk keputusan Negeri 9-0, JDT 4.